Oke guys, jumpa lagi di Darmin Stories. Berjalan di tenaga itu keripik, itu masuk dengan roti itu yang dimakan keripik itu and I pass away oh yeah. Yalah, aku balik kamera dulu guys, kita sambil senang-senang kita balik kamera dulu tuh, udah komplit. Mereka keburu pulang. Ini tinggal si Putra. Si Putra lagi ada tamu di sana. Oke, okay? Sambil nunggu Putra, Nemo dan juga si Irfa. Oke. Okay. Secat betong. Ngamlai ke bae mau. Yang yang nyanyi pada suwi di sini. Wah, Putra Jae. Benar tuh kalian nyanyinin nyanyi Thailand meskipun bahasane enggak mudeng kalian yo. Aimea, 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 maka leca, nah itu. Eh tadi, eh gini, kalian ingatkan pesan-pesan kita sebelum kita berangkat ke Thailand. Nah ini tuh tidak cuma-cuma. Eh ini, mau brot aja lu, wah. Iya, paling betul. Eh, gini, kamu sini malah ke situ. Ini, aku tuh mau kasih kabar. Iya. Dul, tanyain satu persatu mereka tuh pengen apa oleh-oleh apa? Dari si Perry dulu. Perry, kita kan mungkin satu bulan itu mau ke Thailand. Ah, kamu kan udah dikasih ini. Jangan mahal-mahal. Iya benar. Ini kalian udah dikasihin apa itu kewajiban di sini. Selama kita pergi tadi kan udah dikasih tahu sama Mas Joko kan? Iya. Lah terus kal Peri dulu, kamu pengen minta oleh-oleh apa? Kurang keras. Mesin aja dulu. Mesin apa? Dari Daytona apa itu? Oh, Daytona? Wah, bukan Dongfeng? Bukan, itu mah traktor itu. Tahu, bener Dongfeng itu traktor. Kalau kita kekangan sendiri pakai mobil sendiri nggak apa-apa, tidak mesin. Iya, ya tidak mesin apa? Motor. Waduh, si Peri minta mesin motor. Boy, gimana boy menurut kamu boy? Bulus racing dulu. Udah tinggal panjulnya aja, udah bayar dulu. Buat ganti bulus racing? Enggak, nanti nggak jatuh. Wah, mesin apa itu? Tari itu, ya mesin. Mesin dari mana? Bebek, iya. Oh, wah. Tari katanya mau bikin kaleng balap. Iya. Enggak, aku tuh pengen ini. Ya cepat. Enggak, sebentar. Ini kan belum sampai kamu. Ya, apa-apa. Ya, dikasih tiga permintaan. Yang pertama kamu pengen mesin. Ya. Yang kedua? Yang kedua. Tiket apa? Oh iya, tiket ke Thailand. Iya, Jepang. Jepang. Wah, iya. Wah, enak kita ke Thailand, mereka minta tiket ke Jepang. Iya. Wah, boy. Katanya. Ya. Apa? Itu cuma dua permintaan. Dua permintaan. Oke. Terus sekarang Bahri. Tiga permintaan selama kita ke Thailand kamu minta oleh-oleh apa? Kalau nggak beli mesin, kalau pakai motor kali jangan. Nah, yang pertama apa? Pengen apa? Enggak, lu pengen ini drag perahu. Oh, itu. Wah, oh, buat nanti ya pak. Wah, satu lucu itu. Gimana tuh? Mau pakainya lewat mana perahu mak naik gitu loh. Oh. Eh, buat casting enak ya? Iya. Ini pengen drag perahu yang ini si. Terus yang kedua? Kita nyusul ke sana. Oh, yang ketiga? Yang ketiga semuanya akan ada masalah. Iya, kita tanyain dulu aja, boy. Iya, terus yang ketiga terakhir? Ya itu pengen ke Jepang. Lu pengen ke Jepang, pengen ke Thailand, pengen mesin, terus pengen ke Thailand. Oke, tiga permintaan ya. Mas pengen ke Thailand, pengen ke Jepang, terus dia pengen mesin. Nah, itu tiga permintaan dari si Bahri. Oke, sekarang Lucky. Tiga permintaan. Selama kita ke Jepang, kamu pengen oleh-oleh apa? Permintaan pertama ya? Bentar, bentar. Apa?
Peruntan 3? Ya. Yang pertama? Oh. Itu. Minta pelek. Pelek dari Thailand. Yang pertama. Mau buat apa? Yang be. Mau buat ganti. Terus yang kedua? Apa? Enggak apa-apa, ngomong aja, tenang ya. Yang kedua? Karburator. Oh, karburator, karburator apa? Fu. Yang bagus, yang bagus. Pokoknya 1 liter itu 1 meter. Oh ya, oke. Yang ketiga? Yang ketiga minta permintaan 5 lagi. Apa? Pengen yang terakhir pengen minta permintaan 5 lagi. Apa tuh? Ya itu. Ya itu. Permintaannya 5 ditambah 5 permintaan. Waduh. Wah, eh repot. Ini nanti ginjalnya tak ambil satu tuh. Terus terakhir nih. Kamu. Aku dari kecil tuh punya cita-cita. Oh. Wah. Wah. Ini cita-cita buat permintaan. Cita-cita bukan permintaan. Iya. Udah ini kasih kerjaan dulu dari Darmister ya, jangan coba lagi. Belum, kasihan tuh, kasihan tuh. Kasihan tuh. Oke, yuk kita dengerin. Kita dengerin. Dengerin aja, Boy. Kita kan mau ke Thailand. Kamu minta oleh-oleh apa? Tiga. Ya. Jangan dulu. Iya, kasihan. Udah. Apa? Wih. Bagus. Yang mulia. Sip. Mudah-mudahan terkabul ya, Boy. Aku pengen cewek Thailand. Hah? Wah, jadi cewek. Wah. Jadi cewek. Jadi cewek Thailand. Pengen jadi cewek. Ini punya cewek Thailand. Kayaknya apa di sini terkena penyakit Lorati, iya memang nih. Loratiku, hatiku ke loro-loro. Rasane nganti tembus ning dada. Nih. Terus permintaan pertama kamu pengen cewek Thailand. Yang kedua, aku pengen Mas Adu itu isiin kodam dari Thailand bawain pulang. Itu yang agak susah. Tapi ada loh. Jadi gini, ini pertanyaannya bisa cukainya mahal. Iya, cukainya mahal. Cukainya mahal. Jadi gini loh, takutnya tuh kan masuk, udah masuk udahnya kan. Mau naik pesawat dia takut. Lah, terus kabur itu. Yang ketiga. Apa? Yang ketiga aku pengen. Bagus. Nice. Wah, permen. Dari Darmestorin. Jangan lupa komen. Kalau aku belum ngomong belum. Gitu aja mutung kayak cewek. Cita-citanya pengin jadi cewek. Enggak, punya cewek Thailand. Oh, terus yang terakhir. Terakhir aku pengen makanan Thailand itu. Apa? Itu ya yang disunduk-sunduk itu lho. Oh, kan banyak. Ada. Makanannya itu Sangi Hombicho. Oh. Oh, emang ada. Yang krok. Ah, kampret nih. Ini gara-gara bener ki penyakit loro ati nih, loro ati nih. Karena ada yang menyakiti lelah. Karena laki-lakinya dia itu menyakiti dia. Oh, gitu. Kalau Pak Izin menyakiti Pak Izin. Apa aja? Ada aku enggak boti yo. Wah. Ah, nih. Nih syukur. Berani. Enggak, kalian mau pengen apa? Pengen enggak mulu-mulu. Apa? Enggak neko-neko ya. Apa? Kalau udah dibelikan ya kita menerima. Oh. Kalau enggak enggak apa-apa, enggak minta. Kalau udah kebangetan gitu. Iya. Oh. Kalau udah belikan ya enggak apa-apa, kalau enggak ya paling murah. Oh. Sisir. Oh, disisir ya. Iya, disisir. Kamu masih pengen. Masih pengen. Cewek Thailand masih pengen. Mau apa? Iya, syukurin. Wah. Gitu aja. Syukur. Aduh, yaudah pokoknya tiga permintaan kalian itu semoga cepat terkabul. Enggak apa kalaupun kita belum bisa memberi, mudah-mudahan kalian bisa beli sendiri gitu. Amin. Ya. Ya, enggak tahu lah. Kita kan gini loh, kesulitannya di Thailand kan. Biasa kita carikan bandal kunci, wes. Malah dikit biasa. Oh iya, bandal kunci kan. Itu di sana ada. Terakhir Mas Adul, katanya mereka tuh kalau enggak dibelikan ya alhamdulillah, kalau enggak dibelikan ya kebangetan. Kebangetan. Apa lo? Ya. Ya terakhir aku mau tanya ke Irpa biar komplit. Irpa sama putra-putranya nanti. Aduh.
What, kamu pengen olah-olah apa dari Thailand? Aku mau baju. Terus? Terus aku sakit deh. Celana. Eh? Terus aku mau itu. Balut mau? Ya. Udah itu doang. Ya banyaklah. Oh. Nanti aku beli aja. Ya, oke. Okay. Eh, Pak. Irfan lagi mumet nih. Main tabang, is tabang. Tuh, lagi mumet, guys. Ya udahlah. Pengen oleh-oleh apa? Itu, Bandul Langka 70. Sing PNW ya. Mesin lagi. Ya karena Thailand itu terkenal dengan. Iya, bagus-bagus ya. Kakak juga pengen mesin. Ya udahlah. Oke. Jadi sekian dulu video dari Carmen Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe.